Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Faris Official. Hari ni video short dan video biasa. Okey, untuk makluman semua. Sebenarnya kita ni dah masuk tahun 2024. Okey, sebenarnya saya sengaja tak nak buat video ni. Saya harap macam bagi 3 tahun kot ada perubahan lah. Pertukaran kerajaan, pertukaran DUN, adalah perubahan-perubahan. Okey, untuk makluman semua, kita ni sebenarnya bukan kita nak bandar metropolitan, bukan kita nak bandar pesat membangun, tapi kita nak satu-satu kawasan di daerah kita ni biarlah nampak cantik, nampak berseri sikit. Bila nak masuk bawah pintu gerbang tu adalah nampak macam kita boleh senyum kalau nampak keadaan tu cantik. Tapi korang tengok betul-betul Bandar Seri Iskandar, B nya nampak lagi, A dah tak nampak, N, D, A, R, Seri, Serinya S, E dah hitam, I dah keruh, I dah tak nampak, I-S-K-A-N dah hitam, D nampak lagi, A-R. So, korang bayang sebenarnya, saya tak tahulah sama ada pintu gerbang ni milik property ataupun milik majlis ataupun milik mana-mana agensi yang berkaitan. Tapi tolonglah korang, kita ni dah masuk tahun melawat Perak. Okey, kalau orang pengunjung luar datang, kalau diorang tengok, kalau dah hitam macam ni, cubalah korang fikir mana. Kalau korang bagi tahu dekat menteri pun ngiling kepala tengok kawasan macam ni. Kalau minta-mintalah menteri turun ke, siapa-siapa datang ke untuk naik taraf. Bukannya banyak pun duit modalnya, nak belinya pun, ejaannya pun. Kalau korang tak mampu nak beli petak-petak tu, korang beli BANDAR, Seri Iskandar tu pun dah cukup dah untuk menambah lestari dan seri tu. Nampak cantik balik. Dah nama pun bandar, serinya dah hilang, Iskandar. Lepas tu, kalau boleh tembak dengan air pun tak apa, at least adalah hilang sikit kan. Ni sikit sebanyak dapatlah pukul siang pada korang semua. Harap benda ni dapatlah dipanjangkan dekat orang atasan tu. Janganlah tidur duduk pejabat. Dapat pula aircon 1.2 horsepower, 4.5 horsepower. Kalau boleh tengok-tengok kalah.